melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa dari hasil pengiriman 129 spesimen swab nasofaring pada tanggal 12 Juni 2020 yang kemudian diperiksa pada tanggal 17 Juni 2020 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jayapura, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Dari 129 spesimen swab nasofaring yang dikirim telah diperiksa sebanyak 129 spesimen nasofaring dan terdapat 9 spesimen swab nasofaring terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua, dengan demikian jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 80 orang. Tiga, dua orang pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali hasil pemeriksaan swab negatif dan telah dipulangkan. Empat, pada saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sedang dirawat 50 orang pasien positif COVID-19. Demikian konferensi pers ini disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk diketahui. Biak, 19 Juni 2020, atas nama Ketua Gugus Tugas, Kepala Sekretariat Markus O. Mansnembra. Selesai.